Selamat sore, sahabat pengawas. Saya akan menuju sisa-sisa persembunyian tentara kecil dari sebuah tentara daya di Jepang yang berada di sekitar Sasak Talang atau si pemisahan Ciater. Kamar-kamar tempat persembunyiannya itu berada di pinggir sungai Cipangasahan dan berada di dalam hutan bambu Ciater. Nah, itu pilboxnya sendiri tersebar beberapa tempat dari sampai ke wilayah Penaruban. Pilbox pertahanan pasukan Senior Belanda untuk menghalau tentara Daim Jepang yang akan merangsek ke kota Bandung. Dan oke, sahabat Subang Lawas, saya berada di sisa-sisa pertempuran Perang Dunia Kedua, pertempuran yang lebih dikenal dengan Ciater Stalling atau pertempuran Ciater Pass, di mana Belanda itu dikalahkan oleh Jepang. Pertempuran terakhir Kenil, pertempuran terakhir Kenil dikalahkan oleh pasukan Dai Nippon Jepang. Di sini saya berada di sisa-sisa peninggalan semacam tempat persembunyian Kenil, karena di sebelah utara itu pilbox-pilbox pertahanan untuk menghalau Jepang. Jadi di sini di kebun bambu ini, di sebelahnya ada sungai, ini tempat persembunyian para kenil-kenil Belanda dan untuk mempertahankan Bandung karena Dai Nippon Jepang merangsek Bandung itu lewat jalur Ciater. Sekian.
Bangawas sewaktu pertempuran Chatham Skelly di tahun 1942. Tentara-tentara mil yang mempertahankan kota Pandu di seris pertahanan Chatham ini banyak yang dibantai oleh tentara Tentara Jepang yang hanya di daerah sekitar ini dulu banyak ditemukan tentara atau jasad-jasad dari tentara sendiri dan korban kejamaah tentara Daini Korea.